diremas dia akan lebur, lebur seperti pasir malang ya. Ini dia buah bonsai. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat bonsai. Kita akan berburu babon cerut ya, babon dan yang lain. Namun kita di sekitaran anu ini kita menemukan jenis tanah batuan pasir yang mirip dengan pasir malang ya. Nah ini dia, bentar. Nah ini dia tanahnya mudah runtuh dan sangat mirip sekali dengan pasir malang. Sahabat bonsai, ini kita akan mengambil ini dia mirip dengan pasir malang. Sahabat bonsai, kita akan mengambilnya ini. Ayo dilanjutkan di anu yang atas-atas ini saudara. Nah, coba di buat di kondisikan dengan anu itu linggisnya. Ya, Rudy, coba di sini dulu kita ngambilnya ya sahabat bonsai. Ternyata di Lombok ya, ini tempatnya di Lombok, ada yang tanah atau pasir yang mirip dengan pasir malang ini. Kita akan mengambilnya. Nah, kita akan mengambilnya. Nah, ini saudara, ini kita lihat sahabat bonsai. Nah, sangat mudah sekali kita mengambilnya, tinggal kita anu aja pakai linggis dan mudah jatuh. Ini saya lihat ini. Kita lihat ini dia, dia seperti ini dan apabila akan diremas dia akan lebur, lebur seperti pasir malang ya. Namun ini dia sahabat bonsai, bebatuannya mirip sekali dengan pasir malang. Akan mencoba kita akan coba di babon ya sebagai media tanam kita ini. Ambil yang banyak ya sahabat, kita bagi-bagi. Kita akan melihat yang lain sahabat bonsai. Ini di sekitar sini. Nah, di sekitar sini masih banyak nih. Kita sini banyak sekali ya sahabat bonsai ini. Lapisan tanah yang sangat mirip dengan pasir malang. Sampai di sini dulu perburuan kita pada pagi hari ini, siang hari ini bersama Cernam dan Gurudi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Oke, sahabat bonsai, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.